Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyimpan hasil backup website kita, yaitu dalam bentuk database maupun dalam bentuk file-file website kita ke dalam penyimpanan lokal atau ke dalam PC kita. Baik, langsung saja yang pertama, silakan kalian login penyimpanan kalian terlebih dahulu. Sebagai tambahan, saya sudah mengirimkan mengupload video tutorial bagaimana cara membackup. Nah, kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara menyimpan hasil backupan itu ke dalam penyimpanan lokal atau ke dalam komputer kita. Baik, langsung saja silakan kalian masuk ke menu software, kemudian masuk ke software pembuat website yang sudah kita lakukan. Kemudian di sini ada dua, ada instalasinya ada satu ya teman-teman ya. Baik, sekarang silakan masuk ke menu instalasi terlebih dahulu, all installation. Kemudian lakukan backup terlebih dahulu. Nah, backup di sini bertujuan untuk menyimpan hasil backup kita ya teman-teman ya. Nah, seperti yang sudah saya lakukan ini. Nah, dia akan melakukan backup terhadap database maupun file-file data website kita. Nanti kalau sudah kita backup, barulah kita akan simpan di PC atau komputer kita. Jadi kalau kalian ingin merubah-rubah tampilan website atau ingin merubah database, ini akan aman karena ada apa backupnya ya. Ya, ini sudah berhasil atau create successful. Sekarang kita masuk ke halaman backup. Di sini ada backup satu teman-teman ya yang sudah kita backup. Sekarang kita tinggal download saja hasil backupnya. Agar apa? Agar kita. Nah, ini cara menyimpan di penyimpanan lokal atau komputer kita. Caranya seperti ini. Klik tombol download backup. Dilakukan dengan icon download atau panah ke bawah. Kalau sudah, ini akan tersimpan di dalam komputer kita ya, sebesar 248 MB. Nah, ini sudah ada ini ya, kita tinggal tunggu saja hasilnya. Nah, teman-teman semuanya, seperti itu cara menyimpan hasil backup ke dalam penyimpanan lokal atau ke dalam komputer kita. Baik, teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.